Pak mertua suka cium menantu. Tergamam aku dengar alasan dia. Assalamualaikum semua. Ramai yang cakap bernasihat tentang perkahwinan sekufu, tapi aku adalah di antara orang yang merasakan breaking the rules for good. Apa salahnya? Dan aku merasakan ketidakseronokan dalam perjalanan hidup aku sekarang. Aku Ania, bukan nama sebenar. Kembali ke topik asal, ini adalah confession kerana aku merasakan perasaan kurang senang pada keluarga mertuaku. Aku dah berkahwin beberapa tahun lepas. Selepas sebulan berkenalan, mertua aku datang merisik. Cepat sangat kan? Semua orang berpendapat kerjaya aku bagus, gaji okey. Padahal banyak komitmen, bijak dan sedang mengambil PhD. Ada rumah dan kereta sendiri. Sedangkan husband aku baru habis diploma. Baru je berapa bulan bekerja, tiada aset. Macam something fishy lah kata kawan-kawan aku pun. Mesti korang dah bayangkan gap umur aku kan? Ya, tak salah tekaan anda. Gap kami hampir 10 tahun. Mak aku bersetuju saja memandangkan mak aku dah tak sanggup tengok aku jadi anak dara tua. Mungkin ini alasan paling kukuh untuk 3 series berjodoh kot. Dan dalam ramai-ramai kawan lelaki aku, dia yang commit to go for the next level. Beberapa bulan lepas tu, lepas dah kahwin, baru aku faham satu persatu nasihat orang sekeliling termasuk pakar motivasi. Mertua aku awal-awal cakap yang aku kena ikut husband aku, especially kalau balik kampung. Rupanya dari first day aku kahwin, mereka dah atur dan pengaruh macam mana husband aku kena kawal aku. Masa awal kahwin dulu, rumah aku masih aku sewakan. Tapi mereka paksa suami aku untuk pindah masuk ke rumah aku cepat-cepat. Padahal penyewa aku ada a few months ahead. Nasiblah penyewa tu kawan aku, so kami settle cara baik. Lepas tu setiap minggu kami kena balik kampung. Hari Khamis dan Jumaat dah call untuk remind balik kampung. Call harian tu lain cerita. Maaf okey, mak aku didik aku untuk jarang call family. Cimat top up dan berdikari sikit katanya. So aku memang agak culture shock terima jeringan telefon hari-hari. Baru kahwin tak ada fasa honeymoon ya. It's all about them. Kena simpan duit sebab hari family mereka. Duit setiap minggu balik kampung. Sampai aku rasa tertekan dan mengambil keputusan untuk menipu. Aku cakap ada kerja sebab ada auditor nak check documentation lah apalah. Padahal aku duduk datang office tengok Korea dari pagi sampai petang. Punyalah sebab tak nak balik kampung. Kalau diorang call phone aku, aku cepat-cepat silent ataupun buat-buat sakit perut. Kadang-kadang mak aku berkecil hati sebab lebihkan keluarga sana. Sedangkan dia single mom dan a cancer survivor. Tinggal seorang je. So fahamkanlah mak sendiri kecil hati. Tapi tak nak anak menantu terasa hati juga. Kenapa aku tak nak balik kampung? Okay, first, kalau aku balik kampung rumah mertua aku tak ada bilik. So aku kena tidur di ruang tamu atau bilik transit, which is bilik orang lalu lalang untuk ke bilik kayangan, bilik kakak ipar aku. Mak pak mertua aku ni ada 7 orang anak. Anak lelaki 5 dan 2 orang perempuan. So malulah nak tidur ramai-ramai kat luar tu. Dengan aku ni pukul 9.10 malam dah tidur dan mereka stay lagi merokok depan TV. Kadang-kadang rasa nak tegur je. Ramai budak-budak dekat situ, kenapa masing-masing merokok tak ingat dunia? Tapi pak mertua aku ni perokok tegar. Jadi aku zip mulut dan memberontak dalam jiwa je. Dahlah setiap kali balik, mak mertua aku kedekut tilam. Sampai hati dia bagi aku tidur totot nipis 1 inci. Sedih sangat. Aku dah biasa tidur atas katil. Tilam spring yang baik untuk tulang belakang tu. Banyak nyamuk sebab tingkap diorang punya kaca semua dah pecah. Jadi ada langsir je. Bilik air, usah cakap lah. Malam-malam aku mesti ajak husband aku sebab banyak katak terbang dan bilik air tu berada di luar rumah. Sumpah takut. Waktu aku pregnant hari tu, sanggup aku tunggu husband aku balik tournament sepak takraw kampung dia untuk buang air jam 4 pagi. Kalau siang, aku akan pergi ke petrol pump berdekatan sebab aku tak selesa. Mulut mak mertua aku boleh tahan juga.
Asyik cakap aku ni dah tua lah, gemuk lah. Aku 60 kilo kot. Biras aku 80 kilo tu tak pula dicakap. Dia suka nyorokkan makanan, tak bagi aku makan. Bagi aku makan bekas-bekas dia. Kadang-kadang dia campak masuk dalam pinggan aku. Paling aku geram, dia suruh aku habiskan aiskrim batang yang dia dah jilat-jilat tau.